komplit anak di aku bisa memakai sepatu sendiri. 3, 2, 4 anak menunjukkan minat untuk menyampaikan ide-ide yang jadi kegiatan yang kami pilih di sini karena berhubungan dengan bisa memakai sepatu sendiri, kami mengambil kegiatan meniru pola membuat pola sepatu dengan menggunakan kerikil. Apalagi? Tiga dua. Nah, masih yang tadi ya, masih tadi. Ya, Bang. Ya, itu lebih bagus. Langsung. Menyusun sepatu anak membentuk menjadi pola. Mandiri anak-anak pakai sepatu sendiri. Ya. Nah, itu yang lebih dikuatkan keterampilannya apa? Iya. Nih, saya tambahin. Karena di sini temanya adalah mandiri ya. Topiknya aku bisa pakai sepatu sendiri. Anak-anakku hari ini kita akan latihan pakai sepatu. Ya, kegiatannya ini guru bagi dua ya. Kelompok satu mainnya di luar, kelompok dua mainnya di dalam kelas. Untuk main di luar itu yang tadi keterampilan anak memakai sepatu. Hari ini hubung gilir ya, nanti besok gantian. Jadi yang keluar itu kelompok 1, nanti besoknya kelompok 2. Boleh juga hari ini Senin dan Selasa kelompok 1, nanti Rabu Kamis kelompok 2. Yang penting anak-anak bisa pakai satunya sendiri. Yang susah itu kalau satunya pakai tali. Kalau pakai tali nggak cukup kalau cuma satu pekan. Ya, maka keterampilan mengikat tidak mesti pakai sepatu. Mengikat itu boleh juga di dalam kelas. Kita apa? Kasih tali dan melancong. Boleh sampai di situ kegiatannya. Ya. Nanti lanjut lagi di topik berikutnya. Topik berikutnya itu kegiatan ini masih ada, tapi bunga lagi mengikat sepatu, mengikat tali misalnya melonceng. Tapi intinya adalah mengikat. Ya, bunga ya. Kan TP-nya sama ya. Dan dapat mengalau yang kayak tadi memakai sepatu, harus paling jadi kegiatan inti. Iya, itu kegiatan intinya. Anak-anak dibagi kelompok. Kalau bunga merasa saya kegiatannya pakai sepatu di topik berikutnya boleh. Topik berikutnya apa? Mandiri bisa? Bisa apa? Mandiri bisa pakai baju atau makan? Makan. Makan. Mandiri makan sayur. Oh, sudah ganti tema. Oh, udah ganti tema. Udah stop. Karena lain lagi temanya. Kecuali kalau temanya masih mandiri. Mau makan, bisa makan sendiri. Itu boleh diulang lagi. Makan sendirinya di topik pakai sepatu. Yang penting temanya mandiri. Ya benar ya. Karena nanti kita akan jelaskan tentang asesmen. Oke, ya lanjut. Tulis di stik, kasih pas stik. Ini belum ditulis di stik ya? Ayo. Nanti ditempel di satu. Ya, baru dirancang mestinya jadi. Banyak orang tuh jadi banyak beda pendapat. Iya, menyatukan pendapat itu biasa agak susah ya. Kita mencocokkanlah pemikiran dengan pendapatnya.
kadonya yang dibawa. Pekan berikutnya apakah B lagi menentukan itu kita makan terus. Iya, di mana ya bagusnya? Ini ada apa tuh? Itu apa saja? Apa di sana ada kursi? Di sini mas saja benar, ya? Kan tiga kelompoknya kita, satu di situ.